positif buat diri sendiri juga. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari pengalaman yang Mbak Mada dan saya, banyak kan tuh anak-anak perempuan tuh coba duluan aja udah gak mau, karena mereka udah punya apa ya, cara pikir dan mindset, misalnya saya tuh masih gak bisa, saya tuh kalau itu masalah ini kita bisa gak ngerti dan gak mau coba gitu. Nah, dengan program ini justru kita pengen mengajak mereka untuk ayo coba dulu gitu, karena kita akan ajarin bareng-bareng. Dari guru, dari orang tua, dari sekitarnya mereka itu banyak teman yang sudah merendah, apa-apa belum mulai sudah merendah, merendahkan mereka dulu, jadi kepercayaan dirinya turun. Jadi kita harapkan kita juga bisa mengedukasi support system mereka supaya bisa memberdayakan anak-anak perempuan ini juga. Mudah-mudahan sih dengan lebih banyak anak perempuan yang mantu yang sukses dan berhasil kerja masuk ke dunia digital, itu juga jadi bisa membuktikan juga kan ke masyarakat bahwa anak perempuan itu ternyata bisa juga kok sudah masuk ke dalam dan juga apa ya, engineering, matematik itu juga bisa juga. Jadi mudah-mudahan lewat dari situ juga masyarakat Indonesia bisa lebih kompak lagi dan lebih tidak bias di dalam hal. Tadi yang mungkin bisa dibocorin total beasiswa yang dianggarkan untuk program ini berapa banyak? Kita targetin itu 250 beasiswa. Jadi kita undang buat pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan kita dan tidak terbatas umurnya ya. Itu tidak terbatas umurnya. Ibu rumah tangga juga sangat diajak gitu loh ya. Kita juga banyak mendapat pendaftarnya. Jadi beasiswanya itu 250. Tapi kalau untuk yang belajar, jadi mereka sekarang udah punya 14.000 yang mendaftar, itu sudah mendapatkan pelatihan. Gitu. Jadi 14.000 itu sudah mendapatkan pelatihan yang basic. Tapi untuk yang mendapatkan pelatihan siap kerja, itu target kita 250. Jadi kurasinya itu, kurasinya gimana? Kurasinya. Aku sih, apa yang cerita itu mendingan perempuan yang kasih aja. Jadi teman-teman, kita benar-benar sangat-sangat banget pengen mengundang ibu rumah tangga yang mungkin pengen kali aja melihat ada kemampuan dalam bidang digital gitu, ayo daftar aja, karena kalau kita masuk ke yang 14.000 pendaftar itu kalau sudah dapetin beasiswa, jadi kita udah dapat pelatihan dasar tentang coding dan juga tentang melek digital, dan itu tuh penting banget, dan itu bisa dilakukan online dari rumah. Bisa dikasih tips bagaimana sih ibu-ibu yang tadi udah nyaman jadi apa ibu rumah tangga gitu agar bisa jadi keluar dari zona nyaman itu sendiri? Tadi yang tadi disinggung anak-anak yang di Indonesia.
bikin pengalaman aku sebagai ibu tuh lihat banget bahwa kadang-kadang anak perempuan suka nggak percaya diri untuk membuat kesalahan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya matematika atau merasa nggak bisa gitu pelajaran, dia pasti bawaannya kayak udah nangis, udah nggak mau coba lagi gitu. Dan itu tuh kayaknya ada di hampir semua anak perempuan gitu, takut salah, semua harus perfect banget. Sementara kalau kita mau belajar tuh kita tuh nggak boleh takut salah, perfect banget ya teman-teman. Jadi benar-benar kita harus yang ini coba aja dulu, nggak ada beban dulu, penting sih coba dulu. Jadi anak perempuan kayaknya di mana-mana perlu deh mengurangi apa yang overthinking gitu. Jadi kayak gitu, cara aja meyakinkan diri berafirmasi. Aku caranya macam-macam, aku ajak games yang kita harus belajar bikin salah yuk. Jadi pokoknya gitu sih, nggak boleh benar karena salah semua. Jadi kita jalan aja, nggak boleh jalan lurus, jalannya harus jatuh-jatuh. Gimana kita latihin games kayak jadi untuk merubah mindset bahwa salah itu fun gitu. Salah itu kita jadi kayak permainan, kayak gitu, nggak apa-apa. Akhirnya aku bikin mainan nggak penting gitu di rumah, tapi maksudnya dari situ aja udah merubah mindset gitu. Berapa lama kurang? Masih berjalan.